Untuk sambut Natal dan tahun baru gimana Kak? Apa sudah ada? Enggak ada, Pak. Minta tolonglah kami, Pak. Perhatikan kami yang susah ini, Pak. Sangat ngeri perasaanku, Pak, di tahun baru ini melewati tahun 2021 ini, Pak. Memohon aku, Pak, perhatikan kami. Siapa dan di mana kita masuk. Salam. Selamat pagi dengan Pak Pahala nih. Iya, Pak. Pak Pahala, kabarnya Bapak sakit-sakit. Dan agama. Semoga di tahun baru ini yayasan kita semakin jaya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya, pemirsa. Kami saat ini berada di rumah Bapak Pahala Tempu Bolon di RT 11 RW 28 di Kampung Sawit Permai, pemirsa. Kami mendapatkan informasi Bapak Pahala Tampu Bolon kurang sehat, sakit-sakitan pemirsa. Nah, kondisi rumahnya pemirsa, kita dari Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Siak akan membantu beliau karena kondisi keadaannya begini. Ini pun tanahnya mesti kredit infonya begitu. Saat Natal dan tahun baru mereka infonya tidak mempunyai apa-apa. Oke, ini saya kita akan jumpai. Nah, kami dari yayasan tidak mementingkan siapa dan di mana. Ini kita masuk. Salam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Dengan Pak Pahala nih. Iya, Pak. Pak Pahala, kabarnya Bapak sakit-sakit. Sakit iya, apa, Pak? Sakit asma.
Jadi nggak kerja lagi bapak? Kerja cari urunan lah pak. Kalau ibu apa kerjanya? Sama juga. Jaga anak-anak pak, masih ada di bawahnya orang ini masih kecil. Berapa anak bapak? 5 pak. 5 semuanya? Iya. Ini satu sana bapak apa nih? Masih kredit pak. Masih kredit? Udah lama bapak buat rumah ini? Baru 4 bulan ini. Untuk sambut Natal dan tahun baru gimana kak? Apa sudah ada? Enggak ada pak, minta tolonglah kami pak, perhatikan kami yang susah ini pak. Sangat ngeri perasaanku pak di tahun baru ini melewati tahun 2021 ini pak. Memohon aku pak perhatikan kami. Enggak ada permasalahan anakku ini. Saya disembelihkan orang di sini nih pak. Ya pemirsa, inilah keadaan rumah Pak Pahala Tampu Bolon dan Bu Sondang Boru Sirait. Mereka mempunyai anak banyak, tapi untuk menyambut Natal dan tahun baru pun mereka hanya hidup pas-pasan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami dari Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Siak akan membantu Bapak Pahala Tampu Bolon karena mereka akan merayakan Natal dan tahun barunya tanpa seadanya. Kami prihatin ya pemirsa. Ayo ikuti perjalanan kami. Natal dan tahun barunya sedikit kita membantu mereka gitu. Ini pak kami serahkan pak ya. Ya pak. Mas Tampu ini kita serahkan bantuan ini dari para donatur dan hamba Allah yang menyerahkan ini kepada bapak Pahala Tampu Bolon. Semoga sedikit membantu ya. Oke, kita. Murni ya, ada juga ini bantuan untuk adik kita mau tahun baru. Ada minyak goreng kan? Ada sarden. Oke pemirsa, terima kasih para donatur dan hamba Allah yang telah membantu kami atas kegiatan ini, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pihak Polres Siak yang sering membantu kami melaksanakan kegiatan-kegiatan kami. Oke pemirsa, nantikan kami di tempat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang ada di donatur ini yang membantu kami di pada saat kami tidak mampu. Kami sangat berterima kasih untuk menghadapi di masa Natal dan tahun baru kami ini. Kami tertolong dengan sembako yang ada ini. Terima kasih Bapak Ibu atas bantuannya. Terima kasih Bu. Ibu punya Bu bilang. Terima kasih Bu. Ya pemirsa, kami dari Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Siak membantu warga-warga miskin lintas etnis dan agama. Kami tidak pandang bulu. Yang penting warga-warga miskin terbantu dengan adanya kegiatan kami. Semoga di tahun depan kami tetap jaya selalu. Oke pemirsa, nantikan kami di tahun depan, di tahun yang baru. Selamat tahun baru 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yayasan
Yayasan Peduli Masyarakat Miskin Siak yang telah banyak membantu masyarakat miskin, lintas etnis dan agama. Semoga di tahun baru ini yayasan kita semakin jaya. Dadah. Dadah.